kata ustaz. Apa kata ustaz? Dikatakan yang bagi ayaduru kalamul alim, seharusnya ucapan nasihat orang yang alim itu seputar daripada apa? Ma'amatil mu'minin, ketika berbicara di dalam halayak umum itu harus ada kalamnya di antara seputar tiga perkara. Pertama, ahaduha at-tadkir bin ni'am, itu mengingatkan dia tentang nikmat Allah. Seharusnya setiap orang alim, setiap orang yang mengajak orang untuk berbuat baik, dai, penceramah, harus ada tiga di antara pembicaraan ini. Yang pertama, at-tadkir bin ni'am, mengingatkan dengan nikmat Allah. Nikmat Allah banyak, tidak terhitung, tidak terhingga. Semua yang kita dapatkan adalah semuanya murni nikmat Allah. Kita ingatkan, kita bahas, kita tunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Mereka jadi sadar, iya ya. Kita semuanya nikmat dari Allah. Masa kita diperintahkan sholat enggak mau? Masa kita suruh puasa enggak mau? Masa kita diperintahkan mengeluarkan zakat enggak mau? Akhirnya apa? Dia semakin apa? Cinta dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Iltizamu ta'ah, mengajak dia untuk apa? Taat kepada Allah. Mengajak dia untuk taat kepada Allah, nurut, patuh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istinabul ma'siyah, mengajak dia untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dirinya daripada maksiat. Ini tiga hal ini yang harus disampaikan setiap ada nasihat atau apapun. Ini harus ada tiga hal ini. Wa kullu alimin lam yatakalam, seandainya wa kullu alimin akhadha yatakalam al-amma bighairi ma yadkhulu tahta hadis salasa fa huwa fattan. Kalau ada orang alim dalam pembicaraannya dia tidak mengajak daripada tiga hal ini, maka dia adalah tukang fitnah. Kalau tidak ada isinya, orang-orang diajak apa, diceramai, dinasihati, tapi isinya semuanya apa? Mengajak dia semakin berani kepada Allah. Semakin dia, ya, seandainya pembicaraannya pembicaraan urusan perempuan, kadang-kadang porno, kadang-kadang berbicara, ya, tertawa, cerita dirinya sendiri seandainya. Tidak ada nasihat, tiga hal ini tidak ada sama sekali. Ini fatan, kata Al-Habibul Adab. Ini adalah bukan orang yang memberi petunjuk, malah dia dikatakan tukang fitnah. Karena itu hati-hati. Ya, ikuti daripada yang sudah disabdakan oleh Nabi SAW, cari ulama-ulama yang benar-benar bisa menjadikan kita semakin takut kepada Allah, mengajak kita untuk semakin dekat dengan Allah, meninggalkan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadikan kita semakin banyak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari, kita hindari ya daripada ulama-ulama yang bisa menjerumuskan kita untuk semakin berani kepada Allah, semakin berani menentang daripada ajaran Allah, sehingga apa, kita akan menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita, ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita orang-orang yang alim yang bisa menunjuki kita daripada jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, daripada jalan yang di situ tidak ada ridha Allah menuju jalan yang mendapatkan banyak ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.